masih satu provinsi, cuma beda pulau. Jadi banyak pulau-pulau kecil di sini. Di sini kita udah mau keluar jalan tol ya. Di depan kita ada pengecekan swab. Kita kan sebelum sebelum pergi kita swab dulu. Setelah pengecekan kita bisa langsung meneruskan perjalanan, karena kita kan sebelum pergi kita swab dulu ya. Perjalanan kita masih agak lumayan ya, mungkin sekitar 25 menit lagi ya kita sampai. Kita berhenti dulu ya di pinggir jalan karena anak saya mau pipis. Biasa di depan ada toilet umum tapi dia enggak mau kontrol, jadi kita berhenti dulu. Di jalan banyak kita bisa lihat ada sayuran, ada terong, ada selada. Udah banyak sayuran ya, biasa kalau udah musim hujan. Sekarang di sini sawah-sawah ditanami padi ya. Sekarang karena masih agak dingin ya, jadi masih ada sayuran. Kita harus jalan kaki. Datang-datang langsung nempel dia sama neneknya, kangen mungkin, udah lama enggak ketemu juga. Di sini kan pegunungan, udah biasa berkabut, apalagi kalau habis hujan. YouTube saya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih banyak.